<applause> الحمد لله الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عَبْدُ ورسوله بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وتابعهم الى يوم الجزاء اما بعد فيا ايها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون معاشر المسلمين Jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, di bulan Rajab yang mulia ini, khatib kembali berwasiat khusus kepada pribadi dan kepada seluruh jemaah semuanya untuk selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan berusaha menjalankan, melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang diwajibkannya kepada kita, seperti hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita semuanya adalah salat Jumat dengan berjamaah dan berusaha kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan suruhannya menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Qur'an bagi orang yang takwa, "Wa wa Siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan Allah akan jadikan jalan keluar atau solusi baginya dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah berada di penghujung daripada bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mana sudah kita maklum bersama bahwasanya di bulan Rajab ini telah terjadi peristiwa yang sangat besar dan paling berharga terhadap diri Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana nabi kita mendapat kehormatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa langsung bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima salat lima waktu yang mana orang yang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu biasanya harus mati lebih dahulu baru bertemu dengan Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau semasa hidup sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara zahir, secara batin, secara rohani dan jasad beliau sendiri bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ceritakan sendiri tentang peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yaitu di dalam surah Al-Isra A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal al aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya maha suci Allah yang telah menjalankan akan hambanya pada malam hari daripada Masjid Haram menuju Masjid Aqsa yang mana telah kami berkahi sekelilingnya agar supaya kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Masyur al muslimin, jamah Jumat rahimakumullah. Perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan yang sangat suci dari tempat yang suci menuju tempat yang suci yaitu daripada Masjidil Haram menuju menuju ke Masjidil Aqsa terus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah sembah yang lima waktu yang sebelumnya Nabi diperintahkan yaitu lima puluh waktu. Masyarakat muslimin, jamah Jumat rahimakumullah. Di antara tujuan utama perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala ingin menenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di bulan-bulan itu di tahun-tahun itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak mendapatkan musibah, ujian di dalam dakwah. Dakwahnya tidak terlalu diterima oleh orang-orang banyak, tidak diterima oleh suku-sukunya sendiri. Itu yang pertama musibah yang mana Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dibawa di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian juga di tahun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat musibah kematian salah seorang pendukung Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak berjuang membela Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah kematian pamannya sendiri yaitu Abu Talib. Beliau meninggal sekitar usia 79 tahun atau 80 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkomentar tentang pamannya ini dengan sabdanya: Mazalat Quraisyun ka'ata'anni hatta mata ammi. Senantiasa orang-orang kafir Quraisy takut kepadaku sampai pamanku meninggal dunia. Semasa paman beliau masih hidup, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh badan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali mereka mendatangi dan merayu paman beliau ini supaya ikut mencegah menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi beliau tolak dengan mentah bahkan beliau berkata siapa yang mengganggu anak kemanakanku Muhammad berarti dia berurusan dengan keluargaku dan keluarga, dan seluruh keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka begitulah besarnya pembelaan paman beliau pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ketika wafat Abu Talib ini maka sangat menggoncangkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau orang yang memelihara Nabi mulai berumur mulai umur 8 tahun sampai beliau meninggal dunia itu adalah di dalam peliharaan daripada Abu Talib yang mana beliau ini disebut adalah orang yang paling membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafirul yatim." Kata ini, aku dengan orang yang memelihara anak yatim seperti dua jariku ini. Nabi mengisyaratkan seperti ini saking dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Talib yang mana beliau ini adalah memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian tidak berapa lama kemudian meninggal lagi istri tercinta. Istri beliau yang pertama itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Radio Siti Khadijah ini adalah sangat mendukung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa raganya, seluruh hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itulah Ketika keduanya meninggal dunia, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sebagaimana manusia juga akan merasa sedih ketika meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad pun juga merasa sedih dengan ditinggalkan dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberangkatkan beliau untuk menghibur hati beliau untuk bertemu langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk menerima syarat lima waktu Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran-gambaran tentang bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa akan datang di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Melihat kumpulan manusia, laki-laki dan perempuan yang dipukul kepalanya sampai pecah, kemudian kembali lagi sebagaimana semula dan dipukul lagi. Maka Nabi Muhammad SAW terheran dengan melihat kumpulan manusia itu. Lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, siapakah mereka itu?" Maka jawab, jawab, malaikat Jibril, mereka itu adalah orang-orang yang memberatkan kepalanya daripada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau sembah yang lima waktu. Maka sungguh wajar kalau orang yang meninggalkan salat lima waktu, salat lima waktu sungguh sangat wajar kalau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kenapa sebab? Karena dia tidak menghargai perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa mengerjakan salat itu. Beliau bulak balik bolak balik asalnya 50, kemudian dipotong 5, kemudian minta lagi dipotong lagi sehingga sampai 9 kali hingga tersisa apa yang kita kerjakan saat ini maka orang yang tidak mengerjakan selama waktu itu sungguh keterlaluan dia dia tidak menghargai perjuangan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Siapa lagi yang kita harapkan syafaatnya? Siapa lagi yang kita harapkan akan membantu kita di hari kiamat nanti? Kalau bukan Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam. Beliau sudah meninggalkan Meninggalkan wasiat, meninggalkan satu amalan Yang mana apabila kita kerjakan amalan itu Insya Allah dunia wal akhirah kita akan diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu adalah sembah yang lima waktu Maka apabila kita mengerjakan sunnah lima waktu Insya Allah rizki kita akan dimudahkan oleh Allah Anak-anak kita akan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Istri kita akan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Segala jalan kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi apabila kita tinggalkan yang lima waktu itu padahal lima waktu itu sudah dipotong banyak oleh Allah Subhanahu wa taala maka awas di ya hari kiamat akan dipukul kepalanya dan di dalam dunia akan sengsara hidupnya celaka dunia wal akhirah maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan sering kita mendengar cerita Isra Mi'raj Muhammad s.a.w. ini maka kita jangan sampai meninggalkan saling waktu dan mudah-mudahan anak-anak kita anak kita zuriat kita dan semua keluarga kita mudah-mudahan menjadi ahli sholat, ahli orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dunia wal akhirah maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita kedua orang tua kita dan seluruh kawan-kawan kita wabil khusus orang yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim والنجم اذا هوى ما صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذي مره فاستوى وهو بالافق الاعلى بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وزد وكرم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأنقل كل الصحابه رسول الله اجمعين الحمد لله الذي وفقنا لأداء أفضل العبادات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الارض والسماوات واشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد, سيد المؤيد بافضل الايه والمعجزات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه بحسب تعاقب الاوقات والساعات اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا ان الله تعالى امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بملائكه وقدسه فقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض الله عن خلفاء سيدنا ابي بن الصديق وسيدنا <applause> عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن wa sayyidina ali karramallahu wajha wa an baqiyati sahabati rasulillahi ajmain wa an tabi'in wa man tabi'um bi ihsani ila yaumiddin allahumma ighfir lana wa mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahyai minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibul da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khatiat bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma aizal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'daaka wa ad-din wansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan bi quwwatika wa qudratika ya qawiyyan mati

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضل وَلَا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة